Daftar susunan pemain baru dari Timnas Indonesia versus Vietnam. Termasuk para wajah baru yang opsi untuk lini tengah kemungkinan akan dipercayakan kepada Jay Idzes bersama Justin Hubner. Duet kedua pemain di posisi tengah dirasa sangat ideal. Jika terrealisas, Jay Idzes bakal melakoni debutnya. Sementara di kiri kemungkinan Nathan Choe Aon akan menjalani debutnya. Kan mewarnai starting line-up Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Duel antar musuh bebuyutan Asia Tenggara bakal tersaji antara Timnas Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia versus Vietnam akan melanjutkan laga penyisihan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Duel dua tim penuh rivalitas tinggi ini akan terhampar di Stadion GBK Kamis 21 Maret 2024 kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong mempunyai beberapa opsi pemain yang bisa diturunkan pada laga melawan Vietnam nanti. Di lini tengah, Ivar Jenner akan menjadi pilihan utama mengingat performa terakhir bersama Timnas di Piala Asia, pemain Jong Utrecht tersebut berhasil membuat stabil dan perkembangan dalam penguasaan. Bola di lini tengah. Ivar kemungkinan akan bertandem dengan Marcelino Ferdinand yang diberikan kebebasan dalam berkreasi. Adapun sosok gelandang selanjutnya yang bisa diandalkan yakni Tom Haye. Ya, bisa saja pemain SC Heerenveen tersebut menjalani debutnya bersama Timnas. Di lini depan juga banyak opsi bagi ST. Ragnar Oratmangoen yang merupakan satu dari sederet pemain yang baru dinaturalisasi bisa saja menjalani debutnya. Mengingat lini depan Timnas sangat membutuhkan pemain yang berkarakter dalam penyelesaian akhir. Kemudian Rafael Struik dan Witan Sulaiman kemungkinan kembali mendapat kepercayaan dari ST untuk posisi penyerang sayap. Di posisi kiper tak ada hanya nama Hernando membuat Nadeo Argawinata akan menjadi pilihan utama. Pengalaman Nadeo tentunya diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi lini belakang Timnas. Di posisi belakang seperti diketahui Timnas harus kehilangan Jordi Amat dan Elkan Baggot. Timnas Indonesia dalam posisi wajib menang jika ingin tetap memperpanjang nafas peluang lolos ke putaran berikutnya Grup F kualifikasi Piala Dunia. Indonesia baru mengemas satu poin dari sekali kalah melawan Irak dan sekali imbang melawan Filipina. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen gabung, Timnas Indonesia jadi timnas termahal di Asia Tenggara. Timnas Indonesia menjadi timnas paling mahal di kawasan Asia Tenggara setelah Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses naturalisasi keduanya telah terselesaikan dengan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta pada hari Senin 18 Maret. Kedatangan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sebagai warga negara Indonesia baru membuka peluang bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI untuk memproses peralihan federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB. Kedatangan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen ke dalam skuad Garuda telah memberikan dampak positif terhadap nilai pasar Timnas Indonesia yang melonjak signifikan. Transfermarkt mencatat bahwa saat ini nilai pasar Timnas Indonesia mencapai 202,06 miliar rupiah. Ragnar Oratmangoen, yang saat ini membela Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda, dinilai bernilai 7,86 miliar rupiah, sedangkan Tom Haye menjadi pemain termahal dengan nilai mencapai 52,14 miliar rupiah. Melampaui nilai pasar pemain sebelumnya, Sandy Walsh, yang sebesar 26,07 rupiah miliar, dengan demikian, Timnas Indonesia menggeser Vietnam dari posisi teratas sebagai tim paling berharga di Asia Tenggara. Timnas Thailand kini menduduki peringkat kedua dengan nilai pasar sebesar 167,30 miliar rupiah, sementara Vietnam turun ke peringkat ketiga dengan nilai pasar 127,76 miliar rupiah. Di urutan berikutnya, Timnas Malaysia menempati peringkat keempat dengan nilai pasar 117,76 miliar rupiah.
Jay Idzes pertama latihan perdana bersama Timnas Indonesia, bek Venezia malah kepanasan. Salah satu pemain naturalisasi Jay Idzes mengikuti latihan perdana Timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Jay Idzes dilantik menjadi WNI pada Desember 2023 lalu, dan baru kali ini mendapat panggilan pelatih Shin Tae-yong bergabung dengan Timnas Indonesia. Jay Idzes sendiri merupakan pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia, sebelum Tom Haye dan Ragnar Oeratmangun resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah menjalani sumpah dan janji setia. Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdua mengucapkan janji setia kewarganegaraan Republik Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham DKI Jakarta, Senin malam, 18 Maret 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Meski sudah dilantik tahun lalu, pemain memiliki tinggi 1,91 meter ini baru sempat bergabung dengan Garuda sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, berlatih dengan skuad Garuda. "Sangat bagus, senang bisa berada di sini. Sudah lama saya menunggu ini, bersemangat sekali saya di sini," kata Jay Idzes di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senin 18 Maret 2024. Ia juga menjelaskan adaptasinya terhadap cuaca Indonesia, karena ini merupakan kali pertamanya berlatih bersama skuad Garuda di Indonesia, panas sekali, jelas berbeda dengan Belanda dan Italia di mana saya bermain sebelumnya. "Tapi saya suka, sedikit berkeringat tapi bagus," ujarnya. Jay Idzes diperkirakan bisa menjalani debutnya untuk Timnas Indonesia, mengingat absennya Elkan Baggott dan Jordi Amat karena cedera. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memimpin sesi latihan pertama Timnas Indonesia di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret 2024. Ragnar Oeratmangun dan Tom Haye resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Keduanya mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. "Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Dukcapil DKI Jakarta. Setelah tadi sumpah Tom Haye dan Ragnar Oeratmangun, langkah selanjutnya adalah sedang proses pembuatan KTP. Selain itu juga kantor imigrasi di Jakarta maupun Soekarno-Hatta, setelah ini mendukung pembuatan paspor," kata Exco PSSI Arya Sinulinga dalam keterangan pers. Ragnar sampai di Indonesia sore, sedangkan Tom Haye baru sampai di Jakarta jam 22 waktu Indonesia Barat. "Setelah sampai di Jakarta, langsung ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta," lanjut Arya Sinulinga. Proses naturalisasi Ragnar Oeratmangun dan Tom Haye masuk kategori cepat. Ragnar Oeratmangun baru diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia pada November 2023. Tom Haye lebih cepat lagi. Ia baru diperkenalkan Erick Thohir pada awal Januari 2024. Sekarang besar harapannya, Ragnar Oeratmangun dan Tom Haye dapat ambil bagian saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa, 21 Maret 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang melawan Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024, Jordi Amat, Elkan Baggott dan Yance Sayuri batal bergabung skuad Timnas Indonesia karena cedera. Batal bergabungnya tiga nama di atas tidak membuat Shin Tae-yong memanggil banyak pemain pengganti. Ia hanya memanggil gelandang Arema FC, Arhan Fikri, sebagai penggantinya. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Yang Maha Esa, saya berjanji. Harap saudara-saudara.
Rohaniwan, perkenan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewarganegaraan yang telah Anda peroleh itu betul-betul merupakan satu. Janji setia ini akan dilanjutkan oleh sahabat saya, Kepala Dinas Dukcapil, untuk proses perekaman IKTP-nya. Sudah dikukuhkan dan akan dilakukan perekaman IKTP-nya. Dan malam hari juga Anda akan diproses dalam pembuatan paspornya. Insya Allah Pak Subi, siap? Besok pagi atau malam ini? Jam 2 malam sudah bisa, ya. Aplaus untuk Pak Kanim Sukanata nih, ya. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI yang juga Ketua Umum Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menyatakan pihaknya masih menanti kabar jadwal sumpah WNI dua calon naturalisasi Timnas Indonesia Belanda Ragnar Orangmangoen dan Tom Haye. Masih menunggu jadwal sumpah Ragnar dan Tom Haye, kata Sumarji kepada CNNIndonesia.com, Senin 18 Maret. Ragnar dan Tom Haye masuk daftar panggil Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun keduanya belum bisa didaftarkan ke dalam skuad lantaran proses naturalisasi yang belum rampung. Semula Tom dan Ragnar dikabarkan akan menjalani sumpah WNI hari ini, Senin 18 Maret. Namun, pihak PSSI belum bisa memastikan kapan pengambilan sumpah itu dilakukan. Tenggat waktu pendaftaran laga pertama 14 Maret untuk laga kandang. Lalu untuk tandang tenggatnya 19 Maret, ujar Sumarji. Pertandingan lawan Vietnam jadi momen penting bagi skuad Garuda. Sebab posisi tim besutan Shin Tae-yong belum aman untuk merebut satu tiket ke babak berikutnya atau putaran ketiga kualifikasi. Alhasil Ragnar dan Tom Haye dipastikan tidak bisa mencatat debut pada laga kandang Timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret mendatang. Hal itu terjadi karena batas pendaftaran skuad untuk laga pertama sudah ditutup pada 14 Maret lalu. Namun, Sumarji menyebut masih ada kesempatan bagi Tom dan Ragnar untuk tampil pada pertemuan kedua kontra Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi, 26 Maret mendatang.